الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah Jamaah Persis TV yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia tidak dengan sendagurau Tetapi akan ada maksud kenapa Allah menciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonirrajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni maka berdasarkan ayat tersebut Jelas bagi kita semua, bahwasanya tugas kita berada di muka bumi ini tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu akan banyak macam dan beragam. Ada ibadah yang ditentukan waktunya, ada ibadah yang ditentukan tempatnya. Dan ada ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya, seperti apa gerangan ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya itu. Seperti ibadah haji, harus pada bulan-bulan haji dan harus pada tempat yang sudah ditentukan oleh syariat. Yang kedua, ada ibadah yang ditentukan tempatnya. Waktunya boleh kapan saja Yaitu ibadah umroh Umroh boleh kapan saja dilakukan Tetapi tempatnya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Bahkan ketika seseorang melaksanakan ibadah umroh pada bulan haji pada bulan Ramadan maka keutamaannya adalah takdilul hajjah yaitu keutamaannya sebanding dengan ibadah haji. Yang ketiga, ada ibadah yang ditentukan waktunya, tempatnya di mana saja. Di antaranya adalah ibadah sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban maukutan. Sesungguhnya, yang namanya ibadah solat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Jadi, tempatnya boleh di mana saja, selama tidak pada tempat yang dilarang oleh syariat, tetapi waktunya ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga selain ibadah solat. Ibadah saum pun ditentukan waktunya, tempatnya di mana saja kita berada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Paman syahida minkum sahra fal yasumhu." Di mana syahidah syahra tersebut? Di mana saja kita berada? Ketika kita berada di Amerika, maka waktu Amerika yang digunakan. Ketika kita berada di Australia, di Eropa, maka waktu Eropa dan Australia yang kita gunakan. Begitu juga sekarang ketika kita berada di Indonesia, maka waktu yang digunakan itu adalah waktu Indonesia. Nah, berkaitan dengan ibadah saum ini, betapa banyak fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam al-hadis dan kewajiban yang namanya ibadah saum. Hal ini berlaku bagi seluruh umat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Selama dia ini adalah amanmu maka kewajiban saum ini berlaku atas orang tersebut. Tindak pandang bulu, mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang sedang head, mau yang sedang tidak head, maka dua-duanya yang pokok secara azimah mereka itu wajib melaksanakan saum. Maka kemudian terjadi perubahan hukum. Inilah yang disebut dengan rukhsah. Tentunya hal ini terjadi ketika ada korinah korina yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya tiada lain adalah perempuan yang head haram untuk melaksanakan ibadah saum. Terus bagi orang yang sakit, bagi orang yang sapar, bagi orang yang kepayahan, maka dia boleh berbuka saum tersebut dan diganti dengan fidyah. Yang safar, yang sakit, maka diganti dengan kodok. Dan bagi orang yang tidak mampu saum di bulan Ramadan, maka bagi dia ada kewajiban untuk membayar fidyah. Maka, perubahan hukum yang seperti inilah yang kemudian hari, dalam bahasa agama, disebut dengan ruhsoh, atau keringanan, atau dispensasi di mana para ulama menegaskan pada kita semua bahwasanya yang namanya ruhso tiada lain adalah al hukmul ladhi yatagoyaru min suubatin ila suhulatin ma'a kiami sababi hukmil asli yaitu perubahan hukum dari yang sulit menjadi mudah bersama tetapnya hukum pokok maka untuk semua orang saum itu wajib mau yang sehat mau yang sakit mau yang tidak mampu itulah namanya azimah kemudian ada dalil yang merinci kemudian menghasilkan yang namanya rukhsah lalu ada kejadian sekarang Bagaimana ketika ada orang sengaja tidak melaksanakan ibadah saum, maka tentunya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah saum, ini akan ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang tidak mengimani dan tidak percaya. Adanya syariat saum dalam agama Islam, maka orang yang seperti ini boleh untuk diperangi. Yang kedua, ada orang yang dia itu tidak saum, dia masih meyakini saum itu bagian dari syariat Islam, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bunial Islamu ala khamsin Islam itu dibangun atas lima pondasi lima dasar Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah yaitu bersaksi meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah wa iqamis solati dan mendirikan salat wa zakati dan menunaikan zakat wal haji dan haji wa saumi ramadan dan saum di bulan ramadan maka macam orang yang kedua ini dia masih percaya tentang kewajiban ibadah saum tapi dia sengaja tidak melaksanakan ibadah saum tersebut maka para ulama menegaskan orang yang seperti ini adalah seorang muslim yang melakukan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana Islam memandang bagi orang yang dia itu membatalkan saum tanpa ada uzur sama sekali? Maka kita ini pun dibagi dua. Nanti ada yang sengaja dengan jimak, maka kalau yang menjadi penyebab tanpa uzurnya itu adalah dengan jimak, sehingga batalah saumnya, maka ada aturan khusus yang diterangkan oleh Nabi SAW, di mana dalam hadis riwayat Al-Bukhari diterangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya ia berkata Bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ijaa'ahu rajulun tatkala kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah lalu ijaa'ahu rajulun datang seorang laki-laki faqala ya Rasulullah wahai Rasulullah halaktu Aku ini binasa Rasul. Kola malaka apa kamu ini? Kola wakotu alam roati wa anaso imun saya berjima dengan istri saya padahal saya sedang saum. Pakola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hal tajidu rokobatan batantu Apakah engkau mempunyai hamba sahaya yang akan kamu merdekakan? Qala la, saya tidak punya rasul. Pahal tati, u'anta ini mutatabi'ain. Apakah kamu ini mampu untuk saum dua bulan berturut-turut? Qala la, saya pun tidak mampu rasul. Lalu, yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahal tajidu et it sitina, miskinan Apakah kamu punya makanan keleluasaan untuk memberi makan 60 orang miskin? Jawabannya, kola la tidak wahai Rasul. Maka ketika itu Rasul terdiam dan didatangkanlah dibawakanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu keranjang yang berisi kurma lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hal itu dan bertanya Aina Sa'il di mana orang yang bertanya Fakola Ana saya Rasul kata Nabi Khud ambil patah sodak bihi bersodakohlah sebagai apa sebagai kafaroh karena sudah jima di bulan Ramadan di siang hari di bulan Ramadan Lalu faqala rajulu ala afqari minni Rasul apakah sodakonya kepada orang yang lebih pakir daripada saya? Sebab tidak ada di daerah saya yang lebih miskin selain daripada saya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu tersenyum melihat orang tersebut sampai terlihat gigi gerahamnya. Hatabadat badat an Buhu sumakola athimhu ahlaka. Kemudian Nabi saw bersabda, berilah makan keluargamu. Maka berdasarkan hadis ini dapat kita istinbat ketika buka saum dengan sengaja, yaitu dengan jima, maka dia harus memerdekakan hamba sahaya dua saum. Dua bulan berturut-turut dan yang ketiga tiada lain adalah dengan memberi makan 60 pakir miskin. Maka untuk menentukan yang ke satu dan yang kedua serta yang ketiga ini menunjukkan tartib harus seperti itu. Maka diperlukan kejujuran untuk memilih salah satu di antara tiga hal itu. Maka Nabi sabdakan istabti nafsaka tanya kepada dirimu. Agar apa? Agar tidak ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh kita, sebab pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu berat. Nah, lalu sekarang, bagaimana ketika ada orang tersebut? Dia buka saumnya itu, tiada lain adalah karena makan dan minum sengaja. Dan dia itu tahu Raksaum Ramadan itu hukumnya wajib Oleh karena itulah Ketika ada kejadian seperti ini Perlu kita tafakuri Ada satu kaul dari Abdullah bin Mas'ud Yang diriwayatkan oleh Imam al baihaqi Ibnu Abi sama meriwayatkan di mana Abdullah bin Mas'ud berkata Man aftoro yauman min Ramadan Barang siapa yang sengaja buka satu hari di bulan Ramadan Min ghoiri illatin Dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Lam yadzi'hu siyamu dahrin Yudzi'hu siyamu dahrin Maka walaupun orang itu Saum selama satu tahun penuh tidak akan bisa menutupi satu hari di bulan Ramadan yang dia sengaja tidak saum. Hatta yalqallaha sehingga dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi bagaimana? Fa in gofarolahu wa in syaa adzabahu. Maka jika Allah berkehendak mengampuni dia. Dan jika Allah berkehendak maka Allah akan menyiksa dia. Nah Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersabda Bainama ana naimun id'atani rajulani tatkala aku sedang tidur tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki dan dia itu membawaku atayabi jabalan wa'ron maka keduanya membawa aku ke satu gunung yang tinggi fa'kola is'ad keduanya berkata mendakilah maka Nabi SAW, Alaihi Wasallam inilah utiku, aku tidak mampu untuk mendakinya. Fakola, kalau begitu Inna sanusahiluhu kami akan mudahkan bagimu. Pasoid itu maka Nabi itu naik ke gunung itu. Hatta idza kuntu fi jabal maka tatkala aku berada di puncak gunung ida bi aswatin syadidatin terdengarlah teriakan yang memekik teriakan yang luar biasa qultu aswatu aku bertanya suara apa ini maka hada waru nar maka mereka berkata ini adat adalah teriakan penghuni neraka. Sumen tuli faida anabi Kemudian aku dibawa lagi dan ternyata dipertemukan dengan orang yang posisinya itu tergantung kakinya di atas. Kepalanya di bawah, yang paling mengerikan adalah musakokotin asdakuhum tasilu asdakuhum daman, di mana mulutnya itu robek dan keluarlah darah yang mengalir. Olakul kultu, lalu aku bertanya, manhaulai, ulai? Siapa mereka ini orang yang ter, digantung terbalik? Lalu mulutnya itu robek dan mengeluarkan darah. Nabi kaget. Siapa mereka itu? Kola haula illadi yupritun yuptiruna qobla tahilata sautihim saumihim. Mereka itulah orang-orang yang buka sebelum waktunya. Maka berdasarkan keterangan-keterangan ini dapat kita ambil bahwasanya satu bagi orang yang sengaja membatalkan pahala, membatalkan saum tanpa ada alasan, maka dia telah melakukan dosa besar. Yang kedua, orang yang sengaja membatalkan saum di bulan Ramadan diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksaan neraka yang mengerikan. Dan yang ketiga bagi orang yang membatalkan saum di bulan Ramadan dengan jima Maka dia harus kafaroh memerdekakan hamba sahaya Atau saum dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 pakir miskin Dan yang keempat orang yang sengaja membatalkan saum di bulan Ramadan dengan makan dan minum tidak ada kodok bagi dia tetapi wajib tobat sebab amalan tersebut adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun kali ini menjadi Ramadan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku lu kau lihada rabbana atina fidunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh As-Sunnah Di dalam dan berpikir Tahayul bial di muka bumi muncullah persatuan Islam Tahayul bial di muka bumi muncullah persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam